Saya biasanya kalau mecah batu itu sebelum saya mulai memukul batu, pertama kali yang saya lakukan yaitu membakar batu. Jadi membakar batu dulu, kalau sudah membakar batu baru mulai memecah batu. Jadi sambil nunggu batu yang dibakar tadi pecah, sambil mecah batu. Jadi apinya bekerja, kita pun juga bekerja. Nah, ini api siang tadi pas saya mau istirahat siang. Sekarang ini mau saya pindahkan ke sana. Kalau sudah membakar batu, baru saya mulai memecah batu. Sekarang saya mau memecah batu. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like,
dan tekan tombol lonceng. Oke, terima kasih.